maulidi hada karamata lil mutaakhirin. Ada dari Ma'aliyah Nafsi, maulidku ini adalah suatu keramat bagi nanti akhir umatnya Rasulullah. Nah, kita ini termasuk umatnya Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini, dengan kita baca maulid ini dapat menempel kekurangan kita ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Karena ibadahnya orang terdahulu itu luar biasa sekali. Ya, sujudnya itu masya Allah, sholatnya masya Allah, Qurannya masya Allah. Nah, kita, ya, nanti dibanding kali yang singen ya Allah, dan yang tengah makan. Nah, dengan kita baca maulid ini dapat menyaingi ibadahnya orang-orang yang terdahulu. Tidak maulid itu alhamdulillah kita bisa istiqomah baca kita maulid sidqoron ini. Semoga nama sila sidqoron ini dapat mengurangi kekurangan ibadah kita semua. Diceritakan pernah ada salah satu sahabat dari badan al-Habib Mubir al-Musawad, yaitu sahabat beliau Nabi Mubir ini yang terdiri Majelis Rasulullah, ya, semua Majelis Rasulullah ke Jakarta bahkan. Nah, beliau memiliki kerabat atau sahabat ketika beliau membentuk ilmu di Dewi Kumpadu. Sahabatnya ini biasa diberi nopo harto oleh Habib Mubir, dipercaya untuk memegang uang satunya Habib Mubir. Setelah pulang ke Indonesia, saking akrabnya Nabi Mubir, ketika Habib Mubir al-Musawwar meninggal dunia, sahabatnya kaget, langsung bergegas dari kota Surabaya, rumahnya sahabat Habib Mubir dari Surabaya, kota Surabaya, agar menghadiri apa pemakamannya Habib Mubir al-Musawwar di kota Jakarta. Waktu itu sahabat Habib Mubir ini tidak memiliki sama untuk naik pesawat ke Jakarta, hanya memiliki 400.000. Nah, sedangkan waktu itu pesawat itu penuh semua, habis semua, kecuali pesawat Garuda. Karena Semarang yang Garuda pinter kan, pinter juta. Yang ekonomi saja, yang biasa saja itu 3 juta. Yang VIP 6 juta. Setelah itu istri dari teman Habib Mubir ini berkata kepada suaminya, coba tawasulah kau kepada Habib Mubir al-Musawwar. Setelah itu beliau yakin tawasul Habib Mubir, tiba-tiba ada orang Madura datang. Habib, Bang Antum mau kemana? Saya mau hadir pemakaman Habib Mubir. Oh, ya Allah, saya termasuk pecintanya Habib Mubir. Langsung diberikan tiket, sudah saya tidak jadi ke Jakarta, tiket saya jenengan bawa untuk ke Jakarta. Karena yakin dengan orang-orang yang soleh. Bukan hanya sampai di situ saja kerabat Habib Mubir. Setelah masuk pesawat, ternyata tiketnya ini bukan bangku yang biasa, melainkan yang VIP yang 6 juta negara ini. Singgul wajar gitu, ya, enggak wajar, masya Allah. Bukan hanya saja, sampai pulang, sampai mendarat kota Jakarta, disambut oleh orang. Nah, orangnya tadi berkata kepada sahabat Habib Mubir, saya dibimbingkan oleh Habib Mubir untuk menjemput tamu jenengan. Itu tamu yang dibuat diri, itu jenengan. Masya Allah. Itulah, kalau kita yakin kepada orang-orang yang soleh, sehingga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberkahan yang tergantung keyakinan. Ya, dengan walaupun jenengan minta ijazah budi kiai, baik, sinten mawon kuat, jenengan boten yakin nggih boten man nanti. Nggih, tergantung ke keyakinan. Al-Madar itu real keyakinan. Keberkahan anugerah dari orang yang soleh itu tergantung keyakinan kita semua. Nah, salah satunya tidak jauh-jauh dari Gusti, termasuk orang yang yakin kepada orang soleh dan kepada Rasulullah SAW. Sehingga dengan keyakinan beliau, hajatnya semua dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Bukan hanya di situ saja, beliau yakin dan ikhlas. Ikhlas, tidak mengharapkan apa yang diberikan oleh makhluk kepada dirinya, melainkan mengharapkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Oh, salam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hadir Zain bin Sulaim, beliau adalah salah satu ulama besar di kota Madinah. Beliau mengatakan,
afdalu ma rufi'a minal ardi ilas sama al-ikhras, wa afdalu ma nuzila minas sama ilal ardi al-idah. Sebaik-baik yang diangkat oleh Allah dari muka bumi ke langit adalah ikhlas, dan sebaik-baik yang diturunkan dari langit ke bumi adalah hidayah. Semoga kita mendapatkan hati yang ikhlas, mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.